قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwa difardukan ke atas kamu berpuasa sebagaimana difardukan ke atas umat terdahulu sebelum kamu. Mudah-mudahan kamu bertakwa. Bahagia Fadil Tuan Imam, hadirin dan kuasa Masjid An-Nur, para pegawai masjid, imam salat sunat tarawih dan salat sunat isyak, masa isyak pada malam ini, muslimin dan muslimat, ketemu Allah sekalian. Alhamdulillah, pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini, malam yang ke-12 daripada bulan Ramadan. Allah panjangkan umur kita sampai waktu ini. Kita dapat berhidup dalam bulan yang mulia ini, pada tahun ini, tahun 1444 Hijrah. Alhamdulillah, kita dapat sama-sama dengan Ramadan buat kali yang kesekian kalinya. Tahun yang berapa Ramadan dengan kita? Kalau kita umur kita 40 tahun, maka 40 kali kita bertemu dengan Ramadan. Hadis yang ke-12, Nabi Musa radhiyallahu anhu, أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ولد العبد قال الله تعالى لملائكته: فقبضتم ولد عبد؟ فيقولون: نعم. فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقول: نعم. فيقول: ماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع. فيقول الله سبحانه وتعالى: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم. daripada Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, sedang Musa al-Ash'ari berkata bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang anak hamba Allah mati, Allah akan berfirman kepada malaikat yang ambil nyawa anak kepada hamba Allah itu. Allah tanya, qabaltum walada 'abdi, kamu dah cabut nyawa anak hamba aku? Malaikat itu berkata, menjawab kepada Allah Ta'ala, Allah tanya, qabattum walada abdi, kamu telah cabut nyawa anak hamba aku? Dia berjawab, na'am. Lalu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, famata qala abdi, lepas nyawa diambil, apa kata hamba aku tadi? Mak ayahnya kata apa? Mata yaqul, mata qala abdi, apa kata hamba-hamba aku tadi? Mak dia kata apa bila nyawa anak dia ambil? Allah kata apa? Tanya malaikat. Malaikat ditanya oleh Allah Ta'ala, apa kata hamba aku bila anak dia mati? Maka kata malaikat, hamidak, dia telah memujimu ya Allah. Anak mati, dia kata alhamdulillah. Betul? Senang kan nak ucap alhamdulillah. Nabi sallallahu alaihi wasallam ada anak 7 orang. 7 orang dengan Sayyidatina Khadijah 6 orang. Dengan siapa nama Allah Subhanahu wa taala? Sama lagi anak dengan Maryam Qibtiyah Ibrahim.
Sayyidina Ibrahim alaihi salam, Abraham alaihi Ibrahim. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semua meninggal sebelum Rasulullah wafat kecuali Sayyidina Fatimah. Jasa dia penting. Ada meninggal waktu kecil, ada meninggal dah kahwin. Yang keempat, tuan-tuan muslimin muslimat, ya Allah huji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Allah meninggal sebelum Rasulullah wafat. Satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kesini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tengok anak yang tak sihat dalam keadaan nazar, anak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan nazar. Rasulullah ambil, Rasulullah riba, Rasulullah dekat letak dekat dadanya dan meninggal di dalam dekapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba Ummu Aiman, Ummu Aiman ni pembantu Rasulullah, pembantu rumah Rasulullah sejak daripada ayah dia lagi. Ummu Aiman menangis. Menangis bukan sekadar menitiskan air mata, tapi dia menangis merau, meratap. Pasal apa? Budak ni dijaga daripada kecil, daripada bangun beranak sampailah dia meninggal dunia. Sebab apa? Kasih sayang. Maka Rasulullah tiga Muaiman, Muaiman teriak depan Rasulullah. Rasulullah kata, teriak depan Rasulullah, wahai Muaiman, kamu teriak depan Rasulullah. Tabukina inda Rasulillah, kamu teriak. Teriak dengan bukan menangis ni, dia teriak dengan merau, meratap, meratul. Nabi menitik raga sedih anak sendiri meninggal dalam dakapan baginda Nabi SAW. Sedih ini nak ajak kita supaya kita sabar, terima redha apa yang Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan. Kesabaran menempuh ujian Allah Taala dengan kematian anak. Fayaqulullahu Taala, Allah berfirman kepada para malaikat, ubnu li 'abdi. Rasulullah kata, Allah berfirman kepada malaikatnya, binalah bagi hamba-Ku, ubnu li 'abdi, binalah bagi hamba-Ku. Allah perintah kepada malaikat, satu mahligai baitan fil jannah, satu bahagian, satu rumah yang rumah agam, rumah yang tersenggam indah dalam syurga. Untuk apa? Untuk mak ayah yang sabar tadi ni. Allah tuan, untuk mak ayah yang sabar tadi, bina satu bahagian yang tersenggam indah untuk mak ayah yang sabar menempuh ujian yang aku bagi ni. Anak tinggal dia boleh ujian alhamdulillah. Maka kata Allah, binakan satu mahligai kepada dia, ubnu li 'abdi baitan, binakan mahligai buat hamba-Ku yang redha tadi. Dan wasammuhu baitan haqqi, namakan mahligai itu iaitu baitan haqqi, rumah kepujian, mahligai kepujian. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kesimpulan yang kita nak ambil di sini ialah sabar dan redha dengan ujian yang Allah bagi kita. Sabar atas ujian Allah Taala. Di bulan Ramadan Allah melatih kita supaya kita jadi orang yang sabar. Sebab tu pahala puasa Allah tak bagi tahu. Allah sebutkan as-sawmuli wa ana ajzib, puasa itu untuk aku dan aku akan bagi kepada dia ganjaran dekat siapa-siapa yang kau kehendaki. Hamba aku yang berpuasa tak sama pahala kita, dia tak sama pahala kita. Minta sabar dan redha.
ni jalan ke syurga Allah Ta'ala. Allah kata, dibina untuk syurga, dibinakan kepada dalam syurga satu mahligah. Mudah lah, kan? Mudah, tapi susah nak praktikalnya. Cakap mudah, sebut mudah, dengar mudah, tapi nak terima keadaan tu bila jadi ke kita tu, nak latih diri kita, alhamdulillah, sentiasa tu, ya Allah, susah kan? Nanti dah syurga, jalan ke syurga. Wallahu a'lam.